Saya Musmiladi bin Samais sebagai guru mata pelajaran sains. Tajuk saya pada hari ini adalah mengenai perkembangan teknologi tahun 4. Dalam pembelajaran kali ini, saya lebih menekankan tentang pelibatan murid. Set induksi saya telah pun menggunakan puzzle ataupun aktiviti melekatkan gambar dengan lebih sempurna. Di dalam aktiviti ini, murid bekerjasama dalam menyediakan ataupun menyiapkan sebuah gambar yang lebih sempurna dan lengkap. Okey, baik murid-murid. Cuba perhatikan di atas meja anda. Okey, cikgu telah letakkan sekeping sampul surat yang berwarna putih. Tahu tak apa yang ada di dalam sampul surat tersebut? Tahu tak? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu, cikgu rasa kamu dah tak sabar nak tahu apa yang ada di dalam sampul ni. Betul tak? Betul. Ada beberapa keping gambar yang telah cikgu ceraikan. Gambar-gambar tersebut, cikgu nak kamu cantumkan menjadi satu gambar yang betul-betul sempurna. Faham tak? Faham. Okey, kalau faham, apa yang cikgu nak, kamu tampalkan keratan-keratan gambar di atas kertas lukisan ini. Faham semua? Okey, cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk kamu selesaikan gambar yang ada di dalam sampul surat tersebut. Dengan ini, kamu boleh mula sekarang. Okey, sudah? Baik, kumpulan sini, hantar seorang wakil. Okey, dipersilakan Alif. Kumpulan sini dulu ya. Okey, Alif. Baik Alif, apakah gambar hasil daripada kumpulan yang kamu buat tadi? Ini adalah gambar motosikal. Okey, motosikal. Apa yang sedang berlaku di sini? Ada orang yang sedang menunggang motosikal, bukan basikal ya. Okey, baik. Baik, kumpulan yang ni. Okey, disilakan Ritiven. Okey, Ritiven, apakah gambar yang telah kumpulan kamu hasilkan, Ritiven? Orang sedang menunggang basikal. Orang sedang menunggang basikal. Baiklah, seterusnya kumpulan di sana. Okey, dipersilakan Anas. Baik, Anas. Ini orang tengah menunggang kuda. Orang sedang menunggang kuda. Okey, baiklah, yang terakhir sekali. Okey. Okey, Haikal, apakah hasil tugasan kumpulan kamu? Inilah kereta. Orang sedang memandu kereta. Okey. Terima kasih kepada empat orang, Alif, Ritiven, Anas dan juga Haikal. Okey, baik. Cuba kamu tengok gambar kawan-kawan kamu. Okey. Dalam masa 10 saat, cikgu nak kamu susun mengikut urutan zaman perkembangan teknologi yang berlaku. Boleh tak? Okey, baik. Kita kira daripada sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, dah siap? Dah siap dah, betul? Betul. Okey, baik. Yang semua yang berada di, yang sedang duduk ni. Okey, sejarah perkembangan yang pertama sekali adalah? Okey, menunggang kuda. Sebelum tu masih lagi belum ada apa? Tak ada lagi kenderaan. Okey, seterusnya? Basikal. Seterusnya? Motosikal. Yang sekarang ni yang kita ada adalah? Kereta. Okey, dia mengikut peredaran zaman. Okey, apakah jenis perkembangan teknologi yang kawan kamu tunjukkan ini? Okey, turunkan sikit. Okey, tahu tak bidang apa? Tak tahu kan? Tak tahu. Okey, lepas ni cikgu akan masuk lagi dalam tentang apa yang dikatakan dengan bidang okey pembangunan teknologi masa kini. Okey, terima kasih, tepukkan tangan untuk kawan-kawan anda. Okey, boleh letakkan di sini. Baiklah. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu ada lagi sampul untuk anda selesaikan apa yang terkandung dalam sampul ini. Okey.
Okey, sudah lihat? Kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Apa yang cikgu nak adalah kamu susunkan gambar-gambar mengikut perkembangan teknologi bagi sesuatu bidang. Okey, ada di antaranya bidang komunikasi, kita juga ada bidang pertanian, kita juga ada bidang pembangunan, pembinaan dan juga kita ada bidang dari segi kenderaan. Dalam sampul tersebut ada gambar, kita ada beberapa perkataan dan juga ada beberapa anak panah berwarna merah. Baik, kalau dah sedia, okey, anda boleh mula sekarang. Setelah itu, wakil kumpulan akan berdiri ke hadapan untuk menerangkan tentang perkembangan teknologi dalam bidang yang telah dihasilkan. Di dalam aktiviti ini, murid diuji untuk sentiasa berani dan berpeluang untuk menyampaikan segala yang telah dihasilkan dalam kumpulan tersebut. Dah siap dah semua? Ya. Okey, bagus. Okey, kita cikgu nak jemput kumpulan yang pertama. Sila hantar dua orang wakil, seorang yang akan pegang dan seorang lagi yang akan terangkan apa hasil tugasan kamu. Okey, kumpulan di belakang sana. Dua orang wakil. Siapa yang nak pegang, siapa yang nak bentang? Najihah bentang. Okey, Najihah, kuat sikit . Ni cakap alih tentang perkembangan teknologi pembinaan. Bermula daripada gua, kemudian pondok, selepas itu rumah kayu, selepas itu rumah basuh dan terakhir apartmen. Okey, baik. Terima kasih Najihah. Boleh duduk. Okay, tepukkan tangan untuk Najihah dan juga Humaira. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan dan guru-guru. Pada hari ini, saya ingin membentangkan carta alih yang bertajuk Perkembangan Teknologi dalam Bidang Pengangkutan di Air. Pada orang zaman dahulu, dia menggunakan rakit untuk pengangkutan teknologi di bidang air. Kemudian, ia menggunakan sampan, kapal, feri dan juga kapal mewah. Itu saja. Terima kasih. Okey, kapal mewah. Bagus. Betul tak semua? Okey, tepukan yang paling gemuruh untuk Humaira dan juga Fatimah. Bagus. Okey, penyampaian yang cukup bagus. Okey, jelas dan semua sekali faham apa yang disampaikan oleh Humaira. Baiklah, terdapat hari ini empat bidang dalam perkembangan teknologi. Okey, yang pertama sekali adalah dalam bidang pembinaan. Okey, yang kedua adalah dalam bidang pertanian, yang ketiga dalam bidang komunikasi dan yang keempat adalah dalam bidang pengangkutan di air. Daripada pemandangan saya, daripada aktiviti yang telah saya jalankan, keseluruhan murid memberikan kerjasama bagi menghasilkan tugasan-tugasan yang diberikan. Saya menganggap pembelajaran yang telah dijalankan bagi semua murid, mereka telah pun melibatkan diri dan mereka telah pun mempelajari sesuatu daripada aktiviti yang telah dijalankan.